Hai bro, jumpa lagi di channel J.A. Garonger. Masih tentang seputar tege ya bro. Kali ini saya akan mereview sebuah tege dengan panjang 720 cm. Ini adalah tege Giadioni Fumo Collector. Nah, sarungnya seperti ini ya bro ya. Seperti ini bro, langsung saja biar nggak penasaran, langsung kita lihat isi di dalamnya. Penampakannya seperti biasa, keluarga Giadioni Fumo itu didominasi dengan warna orange ya bro ya. Seperti ini bro. Di bagian handle ada tulisan kolektor ya di sini ya. Kolektor. Terus ke depan ini ada angka 6 di sini. Ini enggak tahu ini apa ukuran hardness-nya, saya kurang paham bro. Terus ke depan ini ada tulisan Giadioni Collector juga di sini ya, klasik. Dan bagian tutupnya juga ada logo Giadioni ya. Oke bro, langsung saja sebelum kita lanjut saya akan ukur dulu ya bro, mulai dari panjang tertutupnya. Panjang tertutup dari tege Giadioni Fumo Collector 720 cm adalah 121 cm ya, lengkap dengan tutup atas dan bawahnya 121 cm. Lanjut kita ukur diameter bonggolnya. Seperti biasa mulai dari 0 di ukuran milimeter. Diameter bonggol dari Giadioni Fumo Collector 720 cm. 2,4 ya bro, bonggolnya 24 mili atau 2,4 cm. Kita langsung ukur ke ujungnya ya, diameter ujungnya. Diameter ujungnya, ini kalau kalian lihat bro, ujungnya ini sudah menggunakan rolling tip ya, jadi bisa muter ini bro. Nah, kita ukur diameter ujungnya. Berapakah diameter real ujung dari Giadioni Collector 720 ini? Tunggu bentar bro, meleset bro. Nah, 1,1 mili ya bro ya. Jadi kalau kita lihat ini tege dengan diameter seperti tadi ya, sepertinya tege ini medium hard. Tapi sebentar lagi kita akan buktikan setelah kita timbang bro. Yuk kita timbang bareng. Oke, kita timbang Fumo Collector 72 lengkap dengan tutup atas bawah. Beratnya 327 gram. Kita buka tutup atas dan tutup bawahnya. Tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah, TG ini beratnya 255 gram. Oke bro, tadi sudah kita ukur bareng, kita sudah timbang bareng juga. Tentunya sangat menarik pada saat ditimbang ya bro. Bobot TG ini ringan sekali ya. Lengkap dengan tutup atas dan tutup bawahnya itu 328 gram ya bro. Kalau saya lepas tutup atas dan tutup bawahnya, beratnya hanya sekitar 256 gram saja ya. Jadi sangat-sangat ringan. Di ukuran 250 graman itu menurut saya itu normal di ukuran TG 54 ya. Tapi ini TG dengan panjang 720 cm dengan bobot seperti itu luar biasa ringan ya bro ya. Oke, kita bahas mulai dari harganya. Harga TG ini di pasaran sekitar 1,3 sampai 1,4 juta. Menurut saya terjangkau ya. Bila speknya cocok dengan apa yang kita inginkan. Kedua, TG ini beredar di pasaran Indonesia itu sekitar tahun 2019. Emang sudah ada sepertinya. Dari 2019 memang ya bro ya. TG Giadioni Fumo Collector, menurut saya penampilannya pun juga menarik. Kita langsung saja lihat actionnya seperti apa ya bro ya. Kita lihat actionnya seperti apa. Kok ada nyamuk ya bro ya. Thank you.
actionnya seperti apakah? Jia Diaoni Fumo Collector 720 cm. Kalau lihat dari ukurannya medium hard. Tapi apakah bagian tengah dari TG ini ngondoy? Kalau ngondoy buat saya yang basicnya itu garonger itu nggak masuk ya bro ya. Kita lihat dulu seperti apa. Oh, kaku ya bro ya, lumayan bro, lumayan bro. Jadi kalau kita lihat action secara kita pegang dan panjangkan semua full bro, actionnya itu mungkin kekakuannya mirip dengan ISCR mungkin ya, atau Sudowoo ya. Jadi asik TG ini bro, asik ya, asik bro. TG ini asik banget ya, tengahnya nggak ngondoy ya bro ya. Dia main 1-2 saja ya, 1-2-3 dari ujung, 1-2-3 ruas dari ujung, TG ini main. Jadi 4-5-6 sampai 7 nggak main ya, jumlah ruasnya ada 7 ruas. Di belakang nanti, di akhir video nanti baru kita akan lihat penampakannya ya bro ya. Langsung saja kita tes angkat beban untuk melihat lengkungannya seperti apa. Yuk bro. Jia Diaoni Fumo Collector 720 cm. Tes angkat beban, simak lengkungannya bro. Ringan TG ini bro. Oke bro, barusan sudah saya tes angkat beban. Kalian sudah simak lengkungannya seperti apa si Jia Diaoni Fumo Collector 720 cm. Lengkungannya lumayan ya bro. Dengan action fast tapper, dia cocok buat mancing dengan teknik garong ya. Target baronang dia masih oke bro. Tapi kalau menurut saya lebih baik potong ujung kurang lebih 20 cm. Baru cakep banget ini buat dihentak bro. Kita lihat isi di dalamnya ya bro. Seperti biasa seri-seri Fumo yang lain ya, setiap ujung-ujung ruasnya ini berwarna urin seperti ini bro. Jumlah ruasnya untuk panjang 72 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruas atau 7 section. Kita lihat dari sisi bawah ya, sisi belakang ya. Dari sisi belakang Fumo Collector 72 ini bagian tutupnya ada seal karet di sini ya. Ini menahan supaya air nggak masuk ke dalam, juga nggak macet ya tutupnya ya. Bagian joinnya seperti ini ya bro. Ada garis-garis warna orange, juga ada nomor seri di sini di setiap ruas-ruasnya ya bro. Kita lihat ketebalannya seperti apa. Nah, sedeng ya bro ya. Memang kalau kita cari TG panjang 72, khusus 72, kita tidak boleh cari yang tebel, karena itu pasti sudah berat ya bro ya. Nah, seperti itu. Sedeng ya, semoga jelas sekali ya dari sisi belakang. Untuk ujungnya ini hollow ya, jangan keliru nanti dikira solid, ini hollow ujungnya ya bro ya. Cuma ditutup resin supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam. Bagian ujung dari TG itu paling susah dibersihkan. Jadi dari pabrikan langsung saja ditutup dengan resin. Tujuannya itu bro. Oke bro, sekian dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila perlu bagikan video ini ya bro ya. Bila ada yang perlu ditanyakan lagi, kalian bisa japri saya atau komen di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi bro.